Untuk rekan-rekan supporter, untuk jaga, untuk jaga kocek kita, Kota Semarang. Ya, kita bersama-sama jaga kondisi kita, Kota. Rasanya kita mesti mengevaluasi untuk penting bertemu antar kelompok-kelompok supporter ini agar kemudian kita bisa membuat code of conduct, bagaimana kita bisa memberikan dukungan dengan baik, kreatif, menarik, sehingga tim sepak bola itu tandingnya ya bagus gitu. Ya, saya senang tadi mendapatkan informasi di mana nggak ada korban, ya tidak ada orang yang apa merusak dan sebagainya. Dan saya kirimi video tadi, ada yang duduk bersama, terus kemudian ada yang pegang megaphone, ada polisinya, ada beberapa warga di situ yang pasti itu supporter gitu ya. Dan kemudian dia berdialog. Nah, posisi-posisi inilah yang menurut saya penting untuk diomongkan, maka para koordinator dari supporter ngobrol yuk, ngopi yuk, kita bikin suasana yang jauh lebih menarik untuk mengevaluasi, sehingga seluruh pertandingan dari tim-tim yang kita dukung itu betul-betul kita main, kita bisa nonton, dan kita akan melihat prestasi gitu, bukan melihat yang lain. Dan kita udah belajar nih dari sebelum-sebelumnya sampai ke meja pengadilan gitu ya. Dan tentu saja pasti kita akan mengevaluasi semuanya. Saya masih menunggu nanti laporan akhir dari pihak kepolisian sampai dengan malam ini. Pak, informasinya kan itu memang sudah dilarang untuk nonton, tapi supporter tetap memaksa nonton. Iya, kira-kira betul, kira-kira. Karena sebenarnya beberapa hari sebelumnya sudah keluar perintah ya yang dikeluarkan oleh Polrestabes Semarang yang melarang itu. Maka ada penonton yang sudah datang. Memang saya mendengar informasi bahwa sudah terlanjur beli tiket gitu. Tapi saya dengar dari manajer PSIS termasuk dari panitia penyelenggara, mereka sudah menyampaikan kalau nanti kita ganti, nanti kita kembalikan. Cuman memang ini butuh kecepatan untuk menyampaikan itu sehingga mereka bisa tenang. Saya sih memahami lah suasana emosionalnya, namanya tim favoritnya kalau mau ditonton tidak bisa ya pasti kecewa ya. Ada yang juga yang kelompok supporter mengeluarkan surat, kita kecewa tapi mari kita tidak nonton gitu. Ya meskipun dalam bentuk perintah itu tidak semua bisa dilaksanakan, tapi ini penting untuk dipahami, diketahui.